sebenarnya kita berdoa dulu ya. Thank you.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
kita baca Matius kitab bab 7 surat 19. Yang baru itu gadgetnya ya. Bahunam Janmanam Ante Janawan Mam Prapadyate Vasudevaha Sarvam Iti Sa Mahatma Sudulabhaha. Bahunam Janmanam Ante dan meninggal berulang kali
Orang yang sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh. Memiliki pengetahuan. Menyerahkan diri kepadaku. Dengan mengenalku. Sebagai sebab segala sebab. Dan sebab segala sesuatu yang ada. Roh yang mulia seperti itu. Jarang sekali ditemukan. Jelasan dari yang mampernya Tuhan Yesus membariki. Selama makhluk hidup melaksanakan bakti atau ritual-ritual rohani yang melampaui hal-hal duniawi, sesudah dilahirkan berulang kali, mungkin ia sungguh-sungguh mantap dalam pengetahuan rohani yang murni bahwa keberadaan Tuhan Yang Maha Esa adalah tujuan utama keinsafan rohani. Pada awal keinsafan rohani, selama seseorang sedang berusaha melepaskan ikatannya terhadap keduniawian, ada kecenderungan kepada filsafat yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan. Tetapi kalau seseorang sudah maju lebih lanjut, dia dapat mengerti bahwa ada kegiatan dalam kehidupan rohani dan bahwa kegiatan itu merupakan bakti. Setelah menginsafi kenyataan itu, dia terikat pada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dan menyerahkan diri kepada Beliau. Pada waktu itu, seseorang dapat mengerti bahwa karunia Sri Krishna adalah segala sesuatu, bahwa kepribadian Tuhan Yang Maha Esa adalah sebab segala sebab, dan bahwa manifestasi material itu tidak lepas dari hubungan dengan Beliau. Dia menginsafi bahwa dunia material adalah hubungan yang terputar balik, bayangan yang terputar balik dari keanekawarnaan rohani, dan bahwa ada hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna di dalam segala sesuatu. Jadi dia memikirkan segala sesuatu berhubungan dengan Vasudeva atau Sri Krishna. Penglihatan semesta seperti itu tentang Vasudeva menyebabkan seseorang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sri Krishna sebagai tujuan tertinggi. Roh-roh yang mulia yang sudah menyerahkan diri seperti itu jarang sekali ditemukan. Ayat ini dijelaskan dengan baik sekali dalam bab 3 ayat 14 dan 15 dari Sweta Sutra Upanishad. Sahasra Sirsa Purusha Sahasraksha Sahasrapat Tabumim Wiswato Prina Tashita Dasangula Purusha Sairam Sarvam Yat Bhavam Yat Jat Bhavyam Kutam Rita Vash Yakte Sanu Yat Adena Tirohati. Dalam Chandogya Upanishad 5.1.15 dinyatakan di dalam badan makhluk hidup, unsur yang paling penting adalah daya bicara. Bukanlah daya bicara, daya melihat, daya mendengar, maupun daya berpikir. Yang paling penting adalah nyawa, pusat segala kegiatan. Begitu pula, Sri Vasudeva atau kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna adalah kepribadian yang paling utama di dalam segala sesuatu. Di dalam badan ini ada daya bicara, melihat, mendengar, kegiatan pikiran, dan sebagainya. Tetapi segala unsur itu tidak penting bila tidak ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena Vasudeva berada di dalam di mana-mana dan segala sesuatu adalah Vasudeva, seorang penyembah menyerahkan diri dalam pengetahuan yang lengkap. Kemudian Launam Jalmana Mante Gyanawan Gyanawan Mam Prapadyate Vasudeva Sarvamiti Samatma Sudurnara. Guru yang mengambil sloka ini karena kaitannya dengan sama Mas Gurdaba. Jadi hari ini adalah saya berpulangnya acara pendiri besar kita Istika Inggris Desi Bakri dan Rasulullah Serupa. Jadi beliau lah sebagai contoh, walaupun kita belum sempat ketemu secara langsung dengan beliau ya, aku paling tidak dari karya-karya beliau dan juga dari para guru kita yang merupakan
murid langsung dari Serpompat dan juga para penyembah lain banyak sekali yang masih hadir dunia material ini. Murid-murid langsung dari Serpompat bisa memberikan kita gambaran tentang bagaimana Serpompat, khususnya buku-buku beliau. Nah, beliau menyampaikan, Serpompat menyampaikan, walaupun aku sudah pergi dari dunia material ini, tetapi aku tetap ada dalam buku-buku. Jadi beruntung sekali para penyembah yang sangat getol, yang sangat ketat dalam pelayanan dengan penyebaran buku, dan juga para penyembah yang rajin meminjam buku Serat Prabhupada akan sangat merasakan bagaimana perjuangan Serat Prabhupada, bagaimana keagungan Serat Prabhupada berkenaan dengan organisasi kita, ISKCON ini. Jadi kalau untuk membicarakan atau menyampaikan keagungan dari seorang mahatma seperti Srila Prabhupada tidak habis-habisnya, karena biografi beliau saja Prabhupada dalam berita itu ada 7 jilid buku ya. Jadi bicarakan mulai sangat detail sekali di situ bagaimana Srila Prabhupada dengan berinteraksi dengan para penyembah, dan kita rasakan juga sampai sekarang karena kami Prabhupada kita bisa bergabung dalam Sri Krishna ini. Jadi dalam sloka ini disebutkan bahwa roh atau mahatma atau roh yang mulia itu adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang lengkap tentang Sri Krishna. Dia menyadari bahwa dirinya selalu berhubungan dengan dan mereka bisa melihat segala sesuatu adalah Vasudeva, dan Vasudeva ada di dalam segala sesuatu sebab dari segala sebab yang ada. Karena Sri Krishna sendiri bersabda dalam Bhagavata juga, aham sarvasya prabho ata sarvam pravartate kimatwa bhajante mam buddha bhava samanvitaha. Di Sri Krishna sendiri bersabda dalam satu sloki bahwa kita bahwa beliau adalah sumber dari segala dunia material dan dunia spiritual, segala sesuatu berasal dari beliau. Jadi disebutkan di sana bahwa Buddha itu orang cerdas. Jadi orang yang cerdas akan menyerahkan diri kepada Krishna. Hadis ini sebutkan dia juga dilantak dan ini disebutkan sebagai mahatma, disebutkan sangat jarang. Sosok-sosok seperti Srila Prabhupada sangat jarang. Bahkan di dalam lain karya Vaishnava saja, itu bagaimana Srila Prabhupada muncul di antara murid-murid Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. Dia satu-satunya yang meneruskan meneruskan ajaran dari Srila Bhakti Siddhanta Saraswati tanpa penafsiran pribadi. Jadi beliau benar-benar mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bhakti Siddhanta Saraswati. Kalau tidak ada beliau, mungkin kita tidak tahu kita ada di mana sekarang. Faktanya itu. Jadi dalam kesempatan seperti ini, kita harus berpikir kepada Srila Prabhupada. Hal yang paling buruk yang dialami oleh seorang penyembah, apa yang namanya? Adalah kehilangan pergaulan dari seorang penyembah lain. Harus sadari. Kita mungkin ketika kita masih hai-hai ya, mungkin tidak merasakan, tapi begitu seseorang itu hilang dari pergaulan kita, apalagi secara langsung mereka memberikan sesuatu pada kita, kita akan merasa kehilangan. Setidaknya Prabhupada, mungkin kita tidak terlalu merasa kehilangan ya, tanda kutip ya, karena memang umur sudah, dia berulang tahun 77, 14 November 77, sebentar lagi ya, secara kalender Masehinya, tapi titiknya adalah hari ini, di seluruh dunia dirayakan hari ini. Dalam umur 81 tahun. Tetapi bagi murid-murid langsung Srila Prabhupada, apa yang bisa dirasakan dengan ketidakhadiran atau pulangnya Srila Prabhupada? Jadi bahkan sebelum dia berpulang pun sudah ada godaan-godaan ya. Sehingga Prabhupada keras sekali tahun 75 menegaskan bagaimana tentang Sri Warisko, bagaimana kita bergaul dengan mereka. Tapi intinya adalah Srila Prabhupada sangat-sangat apa namanya, karena beliau cara berdiri juga ya, beliau telah merupakan penyatu kita semua. Apa yang perlu kita teladani sekarang adalah bagaimana kita, walaupun kita bukan mahatma, kita boleh mengutip mahatma itu adalah kita sebagai penyembah. Bukan, jangan kita hanya merujuk kepada yang sangat-sangat tinggi Srila Prabhupada atau acarya-acarya kita, tapi kita, untuk kita ke dalam, kita bisa mengambil mahatma inilah kita para penyembah. Karena setidaknya kita masih belajar untuk mencapai apa yang dimaksud dengan mahatma itu. Kita melakukan pertapaan,
setiap hari, bertahun-tahun sampai akhir hidup ya, dan melakukan penapaan untuk memulai kesucian, untuk mencapai nantinya, mencapai bukan mahatma, tapi mencapai bagaimana kita selalu ingat kepada Krishna, Vasudeva. Kita bisa menyadari Krishna hadir di mana-mana, bahwa kita penuh dengan hal itu. Bab 10 misalnya, bagaimana kita bisa merasakan Prabhu dan Mataji atau Dhyan sendiri ya, sudah bisa memasakkan ketika kita minum, kita melihat Krishna di situ. Aku adalah Prasoham Apsukhandir. Jadi aku adalah rasa dalam air. Sirup obat bisa merasakan itu. Kita mudah-mudahan bisa. Belum. Rasa. Bahkan mungkin air putih gak rasa. Harus ada dinginnya dikit kan. Harus ada manisnya dikit kan. Belum bisa sepenuhnya merasakan. Air yang dimaksudkan absu itu bukan fanta dingin, tapi rasa dalam air. Banyak sekali bagaimana diberikan oleh kita, bagaimana kita bisa mengisafi Krishna dari mana-mana, Tuhan Yang Maha Esa dari mana-mana. Maksudnya kita sebagai merujuk kata ini ke dalam adalah bagaimana kita bisa menginsafi, bisa menghargai kehadiran penyembah lain. Bukan hanya penyembah, tapi juga mereka yang berusaha untuk menjalani spiritualitas, mencapai dan menapaki jalan spiritual, khususnya penyembah. Ya. Karena memang ketika kita hadir seperti ini biasa, ada mulai banyak ada penyembah, kita menganggap kita ada hal yang remeh, biasa saja. Ya. Kita menganggap para penyembah adalah biasa saja. Kita lupa menghargai. Jika terjadilah guyonan-guyonan yang tidak perlu. Membuat tidak menghargai penyembah lain. Kita lupa bahwa kita masing-masing adalah individu. Tidak salah dikatakan bahwa saudara Krishna itu kesempatan Tuhannya personal. Krishna sebutkan tadi ya, personal. Kita adalah golongan personal. Jadi kita memuja Krishna sebagai sosok pribadi. Dan kesempatannya juga personal. Tapi malangnya, apa ini personal? Hubungan antar penyembah impersonal, ada dan tiada. Kita bergaul satu sama lain, tapi tidak ada rasa yang masuk masing-masing antar penyembah itu. Karena sudah Prabhupada jelas menyampaikan mana si Rupa Goswami menyebutkan ada 6 hubungan cinta kasih antar penyembah. Bagaimana kita saling memberi dan menerima, baik itu hadiah atau menerima sumbangan. Bertanya secara rahasia, lalu memberikan penjelasan juga secara rahasia, dan terakhir kumpul berjaya. Jadi memberikan pesan, menerima pesan, itu hubungannya sangat manis. Dan setiap obat menyediakan itu dalam bentuk diskon. Organisasi disebutkan bahwa di mana sebuah dia mendirikan sebuah rumah di mana semua orang bisa tinggal di dalamnya. Kalau kita bisa menjalankan nah, hubungan cinta kasih antar penyembah. Caranya sudah diberikan semuanya. Jadi mari kita bersama-sama mulai set, bukan yang berbahaya ya. Tapi yang hanya mengingatkan, mari kita mulai lebih menghargai para penyembah yang lain ya. Dan juga institusi lain juga selain Krishna ya. Jadi berusahalah kita menjalankan tatwa masih itu. Aku adalah kamu, kamu adalah matian. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Tidak mau diketahui rasanya sudah sakit, jangan mencubit orang lain. Jadi sekali lagi yang tidak ada maksud apa-apa, mari kita saling joke atau candaan itu adalah manusiawi, dan kita harus bercanda karena jalan kemarin adalah susukan untuk biaya. Riang gembira, kalau penyembah tidak bisa bercanda ada sesuatu yang salah. Tetapi jangan kelewatan. Bercanda juga aturannya. Kita bercanda atau membulit man yang lain itu kalau kata ada hubungan. Kita harus punya hubungan pribadi, misalnya tiang dengan siapa, dengan Prabhu Sukadeva misalnya. Tiang akan bercanda seburuk-buruknya gitu, setidaknya membulit itu karena mungkin tiang ada hubungan. Kalau tiang tidak ada hubungan dengan orang lain, jangan bercanda. Jadi heboh di Facebook, janganlah bercanda di Facebook. Mendingan bercandanya personal, antar pribadi ya. Jadi kalau Facebook orang lain menerimanya salah. Yang jadi korban siapa? Sila Prabhupada jadi korban. Iskon yang jadi korban. Jadi mulai kita harus berpikir
berpikir secara cerdas bagaimana kapan dan di mana kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya kontroversi misalnya ya. Jadi tidak balik lagi bahwa mari kita semua penyembah kita menjaga apa yang sudah ditinggalkan secara Prabhupada, karena Prabhupada menyatakan bahwa bukan ketika Prabhupada hadir, tapi ketika Prabhupada tidak hadir itu di apa namanya dia cinta kasihmu padaku ditunjukkan ketika aku sudah pergi. Seberapa besar kalian bisa bekerja sama sehingga menjaga institusi ini tetap berjalan selama berapa tahun? 10.000 tahun. Main-main. Kita adalah Prabhupada Nunga, pengikut Prabhupada yang harus menjaga itu. Itu pesannya bukan untuk murid-murid dia, tapi untuk semua penyembah yang ada di Islam. Mari kita jaga itu sama-sama, tentunya di dalam pergaulan kita ada etika. Tapi sebutkan bahwa antara tadi yang kalau ada tahunan itu etika karena di pekadiran Krishna dengan Arjuna misalnya sebelum duduk bahwa kita mereka saling hidup bersama saling ijaz seperti itu. Tapi setelah tahu jadi kita juga penyembah juga seperti itu, ada etika, ada norma-norma yang harus diikuti dalam selanjutnya saling Krishna kita sendiri. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang minta maaf sebesar-besarnya. Mari kita berbesar hati bahwa kita juga mahatma kecil ya, mahatma yang anu tadi apa? Anu apa kalian itu? Jadi anu kecil sekali, sedangkan Krishna adalah wibu atau Prabhupada adalah wibu maha besar. Jadi kita untuk ke dalam membesarkan hati kita supaya kita bisa melayani penyembah lain yang dengan baik, maka kita harus berpikir bahwa penyembah itu sangat jarang. Penyembah di Bali misalnya khususnya, ada berapa orang? Di antara 4 juta untuk Bali. Jadi benar di situ bahwa sama masudur laba. Kalau konteks itu bisa penyembah sangat-sangat sedikit. Jangan sampai yang sudah sedikit itu terpecah belah. Oke, jadi mari kita menjaga bersama-sama. Kita berdiri ansa. Melihat segala sesuatu yang seburuk apapun, kita cari hal baiknya, positifnya. Jangan menjadi gagak yang kesana kemari membawa mencari sampah. Ya. Jadi demikian. Berarti itu untuk tiap pribadi, kan? Khususnya tiap pribadi, konsep, dan nanti semuanya. Dan sekarang ya, dia harus jalan. Itu banyak bagus sekali. Hari Krishan. Ya, Sapa Pala Riki. Sima Bang Yuka Mau Pesha Riki. Kita ikut dong, Prem dan Bila.